Tiap hari ada. Wih, hebat Mami. Mami naik tangga gini. Oh, ini kan latihan terus. Wow, luar biasa. Wih, seger banget ya. Cantik. Oh, ini Mami punya jeruk nih, lihat nih. Wih, ini cabai lagi mahal nih. Jual aja, Mi. Oh, belum merah. Mana jeruk? Oh, iya. Oh, belimbing. Wih, mahal sekali. Mas, ini loh belimbing banyak gini. Di sana 1-3 dolar. 1 jeruk 30 ribu, Mi. Mana? Ini buahnya. Aduh. Coba satu dong, boleh nggak? Boleh, nanti bawa. Wih. Mas, ini kalau seger tuh kayak gini loh baunya. Wow. Kalau yang untuk masak ini di atas. Oh, bukan itu. Jeruk purut. Kalau ini kan jeruk lemo. Ini yang dipakai. Jeruk purut itu bukan jeruk lemo. Bukan, lain. Jeruk purut yang lebih besar lagi. Satu keluarga. Ini, waduh, susah banget cari ini. Itu nggak mungkin, mustahil cari ini. Lihat buahnya sampai segitu-gitu. Kayaknya sekarang orang Jawa banyak ini. Wah, hebat sekali. Wih, ada ke atasnya gini, kayaknya dulu belum ada ini. Bener nggak? Wow. Wah. Panas sekali di sini. Wih, sanctuary. Ini kebun nano nih. Ini bukan kebun, villa di atas sini. Hah? Itu lomboknya, ini yang ke bawah situ ya sinarnya itu, Kak Nona. Ini siapa yang desain gini? Hebat sekali. Ini daun ubi yang dimakan tadi. Desain sendiri. Oh, daunnya kayak gini. Mami belum pernah itu naik sini. Mami belum pernah ke sini. Dimakan? Boleh, udah berapa kali itu ditalap sama Oma. Mami bikin. Itu bayam yang coba bayam kayak gimana? Bayam ini, tapi merah kan musinya hijau. Ada yang hijau. Oh, kalau di sana itu bayam itu spinach itu kan, Mas ya? Iya. Bayam yang hijau ini udah. Oh, wow. Aku ingat kok, Mas, dulu tuh nggak ada ini gitu loh. Ada, tapi dulu masih rendah. Kan kasih naik. Oh, wow. Mana kangkung? Bukannya kangkung harus di air, Kak Nona? Bukan, ini kangkung yang akar. Kangkung ini udah berapa kali juga udah di ini. Ini kangkungnya. Oh iya, benar-benar ini, Mas. Bener. Mana kunyit? Apa? Oh, ini. Ya, kunyit ya, Mia. Kunyit. Oh, daun kunyit tuh kayak gini. Itu jahe di sana lagi. Mana jahe? Coba aku lihat pohon jahe, aku gak pernah lihat pohon jahe. Jahe merah. Oh, jahe merah itu enak banget buat ayam woku. Baru ini nanam ya. Dapat di mana bibitnya ya? Dapat di mana nih bibitnya kayak gini? Enggak tahu Mami itu. Mami ya ini. Heboh-heboh suamiku enggak bisa buka helm. Kita lagi sama Ketut. Kita ke apa nih namanya? Apa tuh? Sudirman. Oh, ini Jalan Sudirman dan Pasar. Di sini nyaman banget ya, cozy. Padahal di tengah kota banget, terus ada balai-balainya kayak gitu. Lihat-lihat aja. Suamiku mau cobain Serabi Bandung Sudirman. Dia lagi nanya yang spesialnya apa. Ini kenapa? Mau pisang keju nih. Pisang keju. Serabi belum ada loh resepnya di dapur Dina. Jadi aku mau cobain dulu, pastiin gimana rasanya. Dan aku pengen bikin juga. Jadi bisa dibagiin resep. Ini tuh kok bisa ini ya? Oh, itu yang pisang. Oh, wow, mantap sekali. Ini masaknya emang harus pakai gini, Mas ya? Pakai teflon gitu nggak bisa? Hasilnya nggak bagus.
Oh, nggak bisa bolong-bolong itu ya? Jadi bayanganku serabi itu berkuah, kuahnya kuat santan coklat gitu. Ternyata ini bukan. Ini adalah serabi Bandung. Ah. Serabi Bandung tuh kayak gini. Kalau serabi kuah itu ala Jawa, ya, namanya serabi cucur. Serabi Bandung. Tapi kelihatannya enak banget. Ganti payung. Kelihatannya enak, tapi nggak tahu enak atau enggak. Pasti enak. Mau. Karena didahului pasti dengan doa. Ya. Tuh, mana? Ogan, atut. Aku tuh mana bisa makan tepi-tepisan. Tipa cantuk baru sikat. Oh, kasih tipa cantuk baru dia sikat, Mas. Sikat apa sih? Tipa cantuk, terus apa? Apa lagi tadi ya? Serombotan. Serombotan di Ponegoro tuh enak banget, Mas, ya? Ya. Ini yang apa? Pisang keju ini ya, pisang Mas? Keju. Kejunya ada di dalam sini, ya. Nggak cuman ditaruh di atas-atasnya doang, tapi masuk-masuk ke dalam sekarang. Kita coba sama-sama. Moment of truth. Enak. Asin. Enggak, manis. Enak lah. Me try, Mas. Ini bawahnya agak rada gosong-gosong. Wanginya. Karena dia pakai tanah liat, wanginya mantap. Wow. Ini wow banget ya. Tapi kalau aku bikin, aku akan tetap bikin yang berkuah dan juga yang bandu. Enak, ada gosong-gosongnya dikit. Ini di ayam guling, Bali banget, ayam guling mingnong di cooker. Jadi ini stylenya kayak prasmanan gitu, jadi semuanya ada di sini, kita tinggal pilih-pilih. Ini luar biasa banget ya, wow, dahsyat. Semuanya ada urap-urap, terong balado, ayam goreng, segala kepeng, semuanya ada lengkap, komplit, dan fresh. Ada juga di sampingnya bawang gorengnya sekalian. Wow. Jadi ini adalah ayam gulingnya nih, ayam guling. Ini ayam gulingnya. Jadi mungkin lebih mirip kayak ayam gulung gitu ya, ayam guling. Dan semuanya ini luar biasa banget sama goreng tentang. Aduh, mau makan berapa piring? Aku bisa.